Shalom, selamat hari Minggu dihita saluhuna. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, seluruh pendeta dan majelis gereja kita menyampaikan salam bagi kita warga jemaat yang berkumpul pada Minggu Advent yang kedua hari ini. Selamat Advent bagi kita semua. Selamat Advent. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Terpujilah Tuhan, Allah Israel, sebab Ia melawat umat-Nya dan membawa kelepasan baginya. Pada hari ini, kita patut bersyukur kepada Tuhan Allah Bapa kita yang selalu menyertai perjalanan kita dan gereja-Nya. Kita telah memasuki Minggu Advent kedua, kita sedang menantikan kedatangan Kristus untuk membawa pembebasan bagi kita, agar kita dibebaskan dari perbudakan akibat dosa-dosa kita, demikian juga bebas dari berbagai kemelut di dunia. Sekarang, keselamatan dari Tuhan sudah dekat, persiapkanlah hati untuk menyambutnya. Untuk memulai ibadah ini, marilah kita terlebih dahulu berdoa dalam hati kita masing-masing. Amin. Nyanyikanlah Tuhan yang datang membawa kebahagiaan. Marilah kita satukan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kita bernyanyi, hai umat yang percaya. Oh,
di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Katakanlah kepada Putri Sion, sesungguhnya keselamatanmu datang, sesungguhnya mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, ajarkanlah kepada kami hukum-Mu. Janganlah tinggalkan kami. Bukalah mata kami supaya mengenal kebahagiaan yang daripada-Mu. Kuatkanlah kami melalui firman-Mu. Dan jagalah kami dari setiap pengajaran sesat. Agar kami mengenal bahwa Engkau adalah kehidupan kami, baik hidup atau mati, karena Tuhan Yesus Kristus, anak-Mu. Amin. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada Minggu Advent yang kedua hari ini tertulis dalam Wahyu pasal 3 ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Oh,
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita tunduk sujud untuk mengaku segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan kita. Kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu, kami datang merendahkan diri hari ini kepada-Mu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami, sucikanlah hidup kami. Ya Tuhan Allah kami, kami melihat segala pemeliharaan-Mu bagi kami, umat-Mu. Berbagai badai silih berganti datang menerpa hidup kami, tapi Tuhanlah yang selalu menjagai kami, sehingga kami boleh melewati hari-hari kehidupan kami. Hari ini kami telah memasuki Minggu Advent yang kedua, dan hari ini Tuhan memperingatkan kami bahwa keselamatan dari Tuhan sudah dekat untuk kami terima. Kasihanilah kami dan jauhkanlah dari segala dosa. Janganlah kiranya murka-Mu turun atas dosa-dosa kami. Ajarlah kami untuk selalu siap sedia menantikan kedatangan-Mu untuk membawa keselamatan bagi kami. Ya Tuhan Allah kami, kasihanilah kami. Berilah pada kami hati yang mau bertobat, sehingga kami akan memperoleh kehidupan yang kekal. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Thank you.
Firman Tuhan yang menjadi pistel pada Minggu Advent yang kedua hari ini tertulis dalam Markus pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, "Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu." Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu." Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Judea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, "Sesudah aku akan datang, ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom, Horas. Warta Jemaat, Minggu tanggal 6 Desember 2020. 1. Pernikahan. Warta pertama, akan menerima pemberkatan nikah Joseph Alfredo Sitorus, alamat Jalan Lejen Suprapto, Jakarta Pusat, anggota jemaat HKBP Jalan Lejen Suprapto, Resort Tanah Tinggi, putra Bapak Soparludin Sitorus, Ibu Maruli Rame Silain, dengan tunangannya
Elita Boru Pasaribu, alamat Jalan Raya Gedong, Pasar Rebo, Jakarta Timur, anggota jemaat HKBP Gedong Resort Kramat Jati, putri Bapak Edison Pasaribu almarhum, Ibu Nelma Nurhayati Boru Simajuntak almarhumah. Pemberkatan nikah Sabtu 19 Desember 2020 pukul 10 WIB di HKBP Jalan Legend Suprapto Resort Tanah Tinggi. Warta kedua akan menerima pemberkatan nikah Gontam Jaha Monang Parulian Sagala, alamat Jalan Sunter Bentengan 3, Jakarta Utara, anggota jemaat HKBP Jalan Legend Suprapto Resort Tanah Tinggi, putra Bapak Meslin Sagala, Ibu Monica Boru Limbong, dengan tunangannya Sarliani Hotma Romauli Boru Limbong, alamat Jalan Sunter Bentengan 3, Jakarta Utara, anggota jemaat HKBP Jalan Legend Suprapto Resort Tanah Tinggi, putri Bapak Husan almarhum, Ibu Misnah almarhumah. Pemberkatan nikah Sabtu 12 Desember 2020 pukul 9 WIB di HKBP Jalan Legend Suprapto Resort Tanah Tinggi. Bimbingan pernikahan Kamis 10 Desember 2020 pukul 10 WIB. Kiranya Tuhan memberkati mereka yang akan melaksanakan pernikahan tersebut. Dua, berita duka cita. Telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 Tiam Sauli Boru Simbolon, umur 69 tahun dari WIK 2. Alamat Jalan Cempaka Putih Tengah 13 nomor 17A Jakarta Pusat. Suami Midian Sinaga. Almarhumah meninggalkan 6 orang anak. Jenazah dimakamkan pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2020. Demikian warta jemaat untuk kita pada hari Minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Horas. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Horas, Lasma Rohata, Lasma Rohama Manginang, Nunga Sahatita, Tuminggu Apen, Napaduahon, di mingguan di baheni tatangi hommahatani debata nagabi bohalta di bagasa tikion di minggu apen napa dua honon yang diambil dari kitab Mazmur pasal 85 ayat 9 sampai dengan ayat 14. Kita baca firman Tuhan. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Bukankah ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan. Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan dia.
sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu. Keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan menjenguk dari langit. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan, dan negeri kita akan memberi hasilnya. Keadilan akan berjalan di hadapannya, dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita telah memasuki Minggu Advent yang kedua, di mana kita diingatkan kembali akan sikap kita di sini, hari ini, dan seterusnya dalam menyongsong atau menyambut kedatangan Yesus Kristus kembali, membawa anugerah keselamatan dan penghakimannya atas dunia ini. Hal ini juga berhubungan erat dengan tema bulanan di gereja kita, yaitu bulan Desember. Dikatakan, hidup yang tidak bercela pada kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Keselamatan itu akan diberikan kepada orang yang hidup tidak bercela pada kedatangannya, yang selalu mempersiapkan diri menyongsong kedatangannya. Kita senantiasa berpikir bahwa kedatangannya untuk membawa keselamatan itu sudah dekat. Kita harus berpikir bahwa kedatangannya itu sudah dekat. Hal ini akan semakin memotivasi kita dan membangkitkan semangat rohani kita, spiritual kita, untuk senantiasa bersiap sedia menyongsong kedatangannya setiap waktu. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Mazmur 85 ini yang menjadi khotbah untuk kita pada Minggu Advent ini merupakan sebuah ungkapan doa dan pujian Bani Korah, keturunan suku Lewi yang memiliki tugas sebagai berpenyanyi memuji dalam ibadah di Bait Allah. Bagaimana mereka merasakan bagaimana kebaikan Tuhan telah memulihkan kehidupan umat Israel. Kejadian masa lalu yang membuat mereka harus mendapat hukuman dari Allah, dibuang ke Babel, akhirnya menyadarkan mereka akan kasih Allah yang begitu luar biasa jikalau mereka mau kembali kepada Allah. Ketika mereka kembali ke Yerusalem dan mau membangun kembali Yerusalem, mereka sadar bahwa mengandalkan Allah saja maka semua akan menjadi baik. Dalam perikop ayat 9 sampai 14 ini, sebuah ungkapan dari hati yang menyatakan bahwa mereka mau bertobat dan mendengarkan firman Tuhan. Karena mereka yakin bahwa Tuhan akan memberikan kedamaian bagi umatnya. Mereka sadar apa yang Tuhan firmankan untuk umatnya pastilah sesuatu yang baik bagi mereka, dan agar mereka tidak lagi melakukan kesalahan sehingga merusak relasi mereka dengan Tuhan, karena tindakan tersebut adalah sebuah kebodohan bagi mereka. Sehingga keyakinan mereka keselamatan itu hanya pada orang-orang yang dekat kepada Tuhan dan takut akan Tuhan, maka kemuliaan Tuhan ada di tengah-tengah hidup mereka. Dan bagi mereka yang hidup takut akan Tuhan, akan dimampukan untuk mewujudkan kasih dan karakter Tuhan di tengah kehidupan mereka yang penuh dengan keadilan dan kesetiaan yang berdampak ke seluruh ciptaan Tuhan. Dengan adanya pemulihan hidup umatnya,
maka kemuliaan Tuhan akan terlihat dalam hidup mereka, dan mereka akan tetap hidup dalam kehendak Tuhan. Perikop firman Tuhan ini mau menegaskan, ketika kemuliaan Tuhan memenuhi seluruh hidup umatnya, maka kekuatan dan kehadiran Tuhan akan bersinar pada orang-orang yang mau hidup dalam Tuhan. Sehingga pemulihan yang luar biasa akan terjadi di tengah-tengah umatnya dan di negeri yang mereka diami. Untuk itu, saudaraku, apa yang harus kita persiapkan dalam hidup ini? Sikap yang bagaimana yang dituntut firman Tuhan dari kita untuk menyongsong keselamatan yang sudah dekat itu. Melalui khotbah ini kita diarahkan supaya yang pertama, kita mau mendengarkan firman Tuhan dalam ayat 9a. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Saudaraku, kepada kita telah dianugerahkan Tuhan telinga yang mau mendengar, pikiran dan hati yang murni. Tetapi seiring dengan perjalanan dunia ini, dengan kemajuannya yang sangat pesat, banyak sekali suara-suara yang boleh kita dengar, sehingga kita berpaut kepada dunia ini. Suara dunia ini begitu enak didengar, dan sangat menarik di dalam hati. Suara-suara itu mungkin sangat jauh dari kebenaran firman Tuhan, tetapi sungguh menarik hati, perasaan, dan pikiran. Suara dunia ini seolah-olah menutupi suara Allah Tuhan kita. Sekali lagi Amang Inang, suara-suara dari dunia ini seolah-olah menutupi suara Allah Tuhan kita. Oleh karena itu, saat ini mari buka telinga, hati, pikiran untuk firman Tuhan. Mari sediakan waktu selalu untuk dengar-dengaran dengan firman Tuhan. Patinggilma sipareoni laho ubg hatani debata. Sahalinaya manginang patinggilma sipareommu amang, patinggilma sipareommu inang lau tumangihon hatani debata. Sebab iman timbul dari pengharapan dan pendengaran oleh firman Tuhan. Roma 10 ayat 17. Tuhan selalu berbicara setiap saat kepada kita untuk kita dengar. Dan ia selalu berbicara tentang damai sejahtera. Oleh karena itu, ciri dari firman Allah adalah berisikan tentang kedamaian dan damai sejahtera. Ciri dari firman Tuhan adalah selalu berbicara tentang keadilan dan damai sejahtera. Dari dunia ini adalah lawan dari keadilan dan damai sejahtera, yaitu kekacauan dan ketidakadilan. Firman Tuhan senantiasa membawa kebaikan bagi umatnya. Oleh karena itu, mari selalu dengarkan firman Tuhan setiap saat. Memberikan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Yang kedua, sikap kita melalui khotbah ini adalah jangan kembali kepada kebodohan. Ayat 9b. Jangan kembali kepada kebodohan. Saudaraku, kebodohan yang dimaksudkan di sini bukanlah menyangkut intelektual atau IQ. Kebodohan itu sangat berhubungan erat dengan iman dan percaya kita kepada Tuhan. Kebodohan dan orang bodoh adalah merupakan sebuah kejahatan di mata Tuhan. Orang bodoh adalah orang yang selalu melakukan kekejian dan kejahatan di mata Tuhan. Berarti kebodohan itu adalah merupakan tindakan kejahatan. Orang bodoh juga adalah orang yang tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Saudaraku, kita bisa baca di Injil Matius pasal 7 ayat 26 sampai 27. Di mana
orang bodoh itu adalah orang yang tidak mau melakukan firman Tuhan. Sama seperti orang yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Ketika badai datang, rumahnya rubuh, hancur berkeping-keping. Demikian juga orang yang tidak mau melakukan firman Tuhan. Hidupnya akan hancur, rubuh ketika badai kehidupan datang kepadanya. Allah melalui pemazmur tidak menginginkan umatnya yang sudah menerima Tuhan kembali kepada kebodohan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, barang siapa yang menginginkan hidup yang tangguh, kuat, dan tahan di segala musim, terimalah firman Tuhan dan jangan kembali kepada kebodohan. Sekali lagi Amanginang, barang siapa yang menginginkan hidup yang tangguh, kuat, dan tahan di segala musim, terimalah firman Tuhan dan jangan kembali kepada kebodohan. Unang mula kita tuhau toon, jangan kembali kepada kebodohan, sebab kebodohan menuju kehancuran, sebab kebodohan itu adalah kejahatan di mata Tuhan. Yang ketiga, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sikap kita yang dituntut khotbah hari ini adalah takut akan Tuhan. Di ayat 10, takut akan Tuhan. Ada seorang atlet, Felix Baumgartner, pemegang rekor dunia terjun bebas dari Austria. Dia dijuluki manusia tanpa rasa takut. Namun, kalau ditanyakan apakah dia, si Felix ini, benar-benar manusia yang tidak takut, tanpa takut? Ternyata, justru rasa takutlah yang berperan besar dalam kesuksesannya melakukan berbagai aksi menantang maut. Rasa takut menjadi teman seperjalanannya selama mempersiapkan diri melakukan terjun bebas. Baginya, rasa takut itulah yang membuatnya ekstra hati-hati dan memperhitungkan segala situasi dengan cermat, sehingga dia berhasil. Saudaraku, takut akan Tuhan merupakan nasihat yang diberikan pemazmur supaya umat hidup lebih hati-hati. Supaya umat hidup lebih hati-hati. Agar tidak jatuh dalam belenggu dosa. Untuk itu, pemazmur memuji Tuhan atas kebesarannya. Hidup memuji Tuhan mengantar kita untuk menampilkan seluruh aspek kehidupan kita bagi kemuliaannya. Sehingga tidak ada tempat untuk dosa. Tuhan dipuji dan dimuliakan bukan saja karena dia adalah pencipta, tetapi juga karena Tuhan aktif dan tetap berkarya untuk memelihara yang diciptakannya. Tuhan berkenan kepada orang-orang yang hidup takut akan dia. Allah dekat dengan orang-orang yang takut akan dia. Kemurahan Tuhan akan selalu turun kepada orang-orang yang mengasihinya dan taat mengikuti perintahnya. Takut akan Tuhan menunjukkan bahwa kita menanggapi perintahnya dengan sungguh-sungguh. Serta memiliki kerinduan penuh untuk menyenangkan Tuhan dengan segala yang kita lakukan. Begitu pentingnya hidup takut akan Tuhan sehingga nasihat ini berulang kali disebutkan baik dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru. Hidup takut akan Tuhan adalah sikap menghormati dia dan sedia menjadi alatnya untuk kemuliaannya. Saudaraku, firman Tuhan di Minggu Apen kedua ini mengingatkan kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah menerima anugerah Tuhan, khususnya dalam mempersiapkan kedatangan Yesus Kristus kedua kali, untuk tidak menyia-nyiakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Tidak sembrono dalam memakai kasih karunia Tuhan bagi kita, sehingga membuat kasih karunia Tuhan sebagai sebuah barang yang murahan dan tidak berarti apa-apa melalui sikap hidup kita.
Tetapi kita harus bertanggung jawab atas kasih karunia Tuhan yang memberikan keselamatan melalui Yesus Kristus bagi manusia. Mungkin saat ini kita mengalami sebuah proses kehidupan yang tidak mudah untuk dijalani. Tetapi janganlah kita sampai gagal karena proses tersebut. Walaupun proses itu menyakitkan, dan karena proses tersebut terkadang membuat kita lemah dan tidak berdaya, janji Tuhan, pemulihan itu akan diberikannya bagi setiap orang yang percaya dan setia, terutama bagi mereka yang mau bertobat kembali kepada jalan Tuhan. Pemulihan itu tidak hanya berdampak pada pribadi orang tersebut, tetapi kepada setiap orang di sekitarnya. Tetaplah nyatakan keselamatan itu terus-menerus, di mana saja dan bagaimanapun kondisi hidup yang kita jalani, sampai keselamatan itu disempurnakan dalam kehidupan kita. Pada kedatangan Tuhan Yesus kedua kali bagi kita di dunia ini, kita sudah benar-benar bersiap. Sebagai wujud nyata dari keselamatan bagi orang yang setia dan takut akan Tuhan adalah kehidupan yang penuh kasih, kesetiaan, keadilan, dan perdamaian dimanapun berada, maka kemuliaan Tuhan akan terpancar di bumi ini. Saudaraku, pemazmur memakai kata kerja bercium-ciuman, ayat 11. Itu dalam bentuk past participle, nashak, artinya sudah bercium-ciuman dari sejak dulu. Dengan kata lain, keadilan dan damai sejahtera merupakan dua hal yang saling berkaitan dan berhubungan. Karena di mana ada keadilan, di sana pasti ada damai sejahtera. Keduanya tidak bisa berdiri sendiri. Oleh karena itu, kedatangan Yesus Kristus adalah mewujud nyatakan keadilan dan damai sejahtera. Di mana ada keadilan, di situ pasti ada damai sejahtera. Keduanya merupakan pasangan yang serasi dan tak terpisahkan satu dengan yang lain. Oleh karena itu, nantikanlah keadilan dan damai sejahtera yang dari Yesus Kristus ketika Dia datang kembali ke dunia ini. Sembari kita menanti kedatangannya, mari kita wujud nyatakan keadilan dan damai sejahtera itu di tengah-tengah kehidupan kita. Selamat Advent dan selamat menyongsong Natal dan selamat menyongsong kedatangan Yesus kedua kalinya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa di sorga yang memberikan firman-Mu untuk kami dengar pada minggu ini. Firman-Mu yang telah kami dengarkan kiranya menjadi harapan bagi kami, memotivasi kami, membangkitkan semangat rohani kami, supaya kami selalu dan selalu mendengarkan firman-Mu, dan kami juga takut akan Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami, di minggu Advent ini kami juga diingatkan supaya kami benar-benar bersedia menyiapkan diri menyongsong kedatangan Yesus Kristus kembali ke dunia ini, membawa anugerah keselamatan, keadilan, dan damai sejahtera. Kiranya itulah tujuan kehidupan kami sebagai umat-Mu yang percaya, setia kepada-Mu. Kiranya Tuhan pakai kami juga di tengah-tengah kehidupan kami sebagai alat-Mu untuk membawa keadilan dan damai sejahtera. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kami menyerahkan seluruh jemaat Tuhan pada minggu ini.
secara khusus jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah online ini, baik di rumahnya masing-masing atau di tempatnya masing-masing, dimanapun mereka berada mengikuti ibadah ini. Sertai mereka Tuhan, berkati mereka, tambahkan sukacita, berikan kekuatan, jauhkan dari sakit penyakit, agar jemaatmu Tuhan benar-benar bersukacita menyambut dan merayakan Advent di tengah-tengah kehidupannya. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kami menyerahkan juga jemaat Tuhan yang berduka pada saat ini dari week 2, keluarga Sinaga. Biarlah Tuhan yang memberikan kekuatan dan penghiburan kepada mereka. Ampuni kami Tuhan atas dosa dan pelanggaran kami, agar kami semakin layak di hadapan Tuhan. Terpujilah namamu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan kita, tapi sebelumnya kita mendengarkan ayat persembahan untuk kita. 1 Tawarikh 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan kita. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Manginang, ibadah kita pada Minggu Apen kedua ini telah selesai. Kiranya kita tetap dalam keadaan sehat untuk menyongsong dan merayakan Natal pada tanggal 25 Desember yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Horas.